Manusia yang satu adalah segala bagi manusia lainnya. Manusia tidak bertindak sebagai manusia. Atau mungkin kita saat ini yang tidak dapat bertindak seperti manusia sesungguhnya. Atau mungkin pertanyaannya adalah, apa sih manusia itu? Banyak film yang menceritakan tentang kekerasan, pelecehan seksual, pembunuhan, perampokan, bahkan permainan politik. Seperti itukah manusia? Dari dulu, sejak zaman Adam dan Hawa pertama kali ada, pembunuhan anak dan Adam sudah ada. Doktrin gereja, perang dunia, sampai pelajaran sejarah dan juga terorisme, termasuk semua muncul terorisme kelami. Kekerasan, bahkan sampai penghilangan nyawa yang tidak manusiawi. Dari yang dulunya faktor menjadi fakta. Jadi, kenyataan yang sering aku temui sehari-hari, berita-berita di televisi setiap hari menyajikan tentang potong, iris, cincang, mutilasi, bahkan pemerkosaan, sodomi, penggal, serta tindakan-tindakan keji yang lainnya. Entah kapan tindakan keji itu berhenti dilakukan oleh manusia. Mungkin setelah manusia sudah berinkarnasi menjadi makhluk sosial. Makhluk sosial, sebuah cita-cita masyarakat yang luar biasa. Aku yakin Tuhan punya plot dalam cerita ini. Tuhan punya ending dalam naskah ini. Tapi aku juga kadang masih ragu, apakah Tuhan akan mengirimkan Dajjal ke bumi? Astaga, aku sama sekali sedang tidak membencimu ya Tuhan. Aku hanya sedang mengenang manusia-manusia yang pernah aku dengar kabarnya sejak aku waktu masih pecinta Pink BK, Inex, Utal, Sabu-sabu dan sejenisnya. Ya, memang benar. Ini karena masalah iman, masalah Tuhan, masalah kebenaran. Kebenaran siapa? Kebenaran yang ditafsirkan oleh manusia itu sendiri. Manusia merasa dirinya paling benar. Tapi pertanyaannya harus balik ke, apa sih itu benar, salah, baik buruk, indah dan tak indah? Wahyu, sampai saat ini aku tak habis pikir. Aku tidak dapat berpikir ini untuk mendeskripsikan hubungan kausalitas ini. Intinya, kenapa rasanya? Kenapa merasa paling pintar, merasa paling berkuasa, dan akhirnya main potong, main klik yang lain itu salah? Jika salah, maka bukan manusia. Jika manusia, bukan itu berarti apakah itu manusia? Jadi begini sebenarnya, jika dicari hubungan lainnya, maka mungkin akan terhubung.
manusia saling bantai bagai anjing yang hendak dimasak. Sedang di sisi lain, manusia merupakan makhluk istimewa katanya. Agama yang menjadi dasar manusia, yang seharusnya mampu menjawab permasalahan-permasalahan hukum sebelum dan sesudah hidupnya manusia. Justru mungkin lebih tepatnya agama dijadikan masalah oleh orang-orang yang hidup saat ini. Aneh bukan? Agama jadi berbeda. Loh, kok bisa berbeda? Iya, karena dapat dilihat dari sejarahnya. Lalu dari berbeda ini, kemudian jadi konflik. Pemahaman dan sikap internet itu sejatinya untuk membina relasi dengan Tuhan. Dan merupakan sesuatu yang personal dan sangat-sangat pribadi. Jadi ingat, bahwa Tuhanku, aku cinta padamu. Nah, lihatlah, itulah pemahamannya yang seharusnya sama-sama kita hormati. Biarkan setiap orang memahami agamanya masing-masing. Apakah semua manusia ingin masuk surga? Tapi merasa surga tempat untuk onang, untuk orang-orang yang benar saja. Berarti kalau begitu, agar bisa masuk surga, orang yang benar itu harus mengalahkan saingannya yang tidak benar. Lucu sekali mencet. Benar dan tidak benar? Hah, benar. Kalian mau masuk surga? Ada satu. Lalu surga yang lain kamu maksud? Itu surga yang pernah dijanjikan oleh siapa? Wahai para manusia, siapa yang pantas untuk masuk surga? Manusia ataukah serigala di luar sana? Penjahat atau para ulama, perampok, pemerkosa, pembunuh atau para santri, presiden atau wakil presiden, para menteri, hakim, jaksa, gubernur, bupati, rektor atau dekan, ataulah dosen, mahasiswa dan masih banyak lagi. Atau mungkin Pak Camat yang terhormat, Pak RW, Pak RT. Siapa sebenarnya yang pantas masuk surga? Apakah Anda yang mungkin pantas masuk surga? Apakah Anda yang sudah pernah mendengar berita tentang korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi di luar sana? Mani politik dalam pemilu, atau mungkin pelecehan seksual. Aku sangat bingung ketika memastikan semua. Atau mungkin pelecehan seksual yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Benar sekali. Memang bukan hanya pejabat yang terjebak skandal pelecehan seksual. Artis pun demikian. Pejabat berpolitik, artis pun berpolitik. Selalu bilang kekurangan, tidak pernah bersyukur. Hasrat itu masih tidak sebanding dengan hasrat kesejahteraan. Nafsu rakus menjadi identitas manusia pada zaman sekarang. Gaji bulanan dengan seberapa katanya. Akhirnya
banyak pejabat yang mencari jalan lain untuk mendapatkan apa itu? Fulus. Ya, uang. Pejabat tidak ada di tempat saat ditemui oleh masyarakat karena mungkin sudah sibuk mencari fulus di tempat lain. Dosen tidak ada di tempat saat ditemui oleh para mahasiswa-mahasiswanya karena mungkin mungkin akulah termasuk orang yang dibutuhkan karena belum pernah menyadari perintah mahasiswa. Kemarin aku lagi baca berita di koran. Di koran dikasih bungkus kacang rebus yang aku makan. Katanya akhir-akhir ini banyak mahasiswa yang menjadi ayam kampus. Banyak juga manusia atau mahasiswa yang melakukan hubungan perempuan kepada. Dulu mahasiswa terkenal menjadi mahasiswa yang menarik profil bangga. Ini sudah berubah menjadi